Halo teman-teman, bertemu kembali di channel saya RP Toys. Baik, kali ini saya akan mereview motor KTM 1290 Super Duke R. Ini dengan skala 1:12. Dan ini produk dari Newray. Bukan seperti ini, mungkin sedikit penyok karena waktu pengiriman. Baik, sebelum kita review, mari kita unboxing terlebih. Oke teman-teman, jadi untuk penampakan motor dari KTM 1290 Super Duke R ini seperti ini. Ini produk keluaran dari Newray. Dapat lihat dari bodi cukup kokoh. Kemudian kita review dari depannya. Untuk kaki-kaki depannya ini dari ban, dia menggunakan bahan karet namun sedikit keras, sama halnya di belakang juga dia menggunakan ban karet, cuma dia lebih lebar. Di sini Super Duke ini menggunakan single arm. Namun di sini untuk suspensi tidak berfungsi ya. Jadi suspensinya di sini hanya hiasan. Jadi tidak berfungsi. Kemudian untuk knalpotnya sendiri ini ya, seperti ini cukup kokoh ya. Berwarna hitam. Dan dari blok engine-nya sendiri, ini lihat, sini ada tulisan KTM juga blok mesinnya. Kemudian untuk rangkanya sendiri, di sini menggunakan rangka tubular. Di sini ada kombinasi warna putih dan warna orange. Dan untuk detail mesinnya sendiri lumayan ya, cukup detail. Kemudian untuk bodinya sendiri di sini terdapat tulisan Super Duke KTM. Dan untuk di suspensinya sendiri di sini ada tulisan WP Suspension. Sama yang di kiri kanan juga sama. Di sini menggunakan double disc, double cakram. Untuk lampunya sendiri di sini lampu utamanya satu ya, lumayan detail. Kemudian untuk lampu seinnya di sini dicat silver. Kemudian untuk lampu sein belakangnya sama dicat juga cat silver. Untuk lampu stop lampnya di sini hitam gini aja ya. Cat enggak
lengket di hitam gitu. Kemudian pada bagian belakangnya terdapat angka 1290 kanan kiri, 1290. Untuk rantainya sendiri sini dibuat berwarna silver, cuma hanya sebatas hiasan, jadi tidak berfungsi. Untuk bannya berfungsi ya, cuma di sini untuk suspensi tidak berfungsi ya. Kemudian untuk joknya dari bahannya dari plastik ya, bodinya juga plastik, ini rangkanya plastik juga, rangkanya plastik. Kemudian untuk ininya tangkinya sendiri, nah ini bahannya metal dan tutup tangkinya silver, ini dicat. Cuma kekurangannya di sini untuk detail spion, speedometernya juga ini nggak isi aksen atau apa ya, kaca nggak isi hitam gini ya, speedometernya juga kosong. Ini juga agak keras belok kiri kanannya, mungkin karena baru di unboxing ya, atau ada sesuatu agak keras. Jadi untuk review dari KTM 1200 Super Duke R ini segitu aja ya. Mungkin banyak sih sedikit kekurangan ya dari produk-produk Maisto atau Automax. Cuma untuk detail bisa dibilang lumayan ya. Jadi demikian reviewnya untuk motor ini, untuk KTM. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya.